Kodim 1421 Pangkep menggelar sosialisasi pembinaan masyarakat tanggap bencana. Kegiatan berlangsung di Aula Makodim 1421 Pangkep, Kamis 16 September 2021. Kasdim 1421 Pangkep, Mayor Infanteri Simon Martes mengatakan, kegiatan ini merupakan program TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 1421 Pangkep dalam melaksanakan pembinaan terhadap Babinsa dalam rangka membangun kerjasama dengan BPBD. Mengharapkan sinergi yang dibangun antara BPD ya? BPBD. BPBD itu bisa berjalan mulai dari sini sampai ke lapangan lagi, sehingga kita bisa terbebas dari bencana, apakah itu banjir, apakah itu masalah kebakaran. Kemudian kita harapkan itu nanti bisa begitu ada kejadian, tim ini bisa dengan otomatis jalan. Lanjutnya, BPBD sengaja dihadirkan dalam kegiatan, dikarenakan secara teknis BPBD yang tahu terkait pelaksanaan. Kedepannya, akan terus dilakukan latihan baik secara teori maupun praktik lapangan. Dengan penjelasan dari Sekretaris BPBD tadi bahwa Kodim akan diajak kolaborasi dengan BPBD untuk pengerukan daripada saluran di Paduan Doangan ini yang menyebabkan terjadinya bencana banjir setiap tahun, ya, khususnya di areal Kodim Pangkep ini dan sekitarnya. Sekretaris BPBD Pangkep, Ridwan menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan sosialisasi ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.